Kebakaran melanda kubah Masjid Jakarta Islamic Center, Jalan Kramat Jaya Raya, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, pada Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022, sore hari. Berdasarkan rekaman video yang viral, terlihat api berkobar di kubah masjid tersebut. Abdul Wahid, selaku pihak pemadam kebakaran, mengatakan, pihaknya mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Petugas menerima laporan kebakaran pada pukul 15.24 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung meluncur ke lokasi, tiba sekitar pukul 15.31 waktu Indonesia Barat, dan mulai memadamkan kobaran api. Kubah putih itu juga terlihat hangus dilalap api yang berkobar. Hingga kini, belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Asap hitam disertai dengan kobaran api, membakar kubah Masjid Jakarta Islamic Center. Berdasarkan rekaman video, tampak kepulan asap hitam membumbung dari kubah masjid. Peristiwa itu menyebabkan warga Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, yang melihat detik-detik kubah runtuh itu berteriak. Sampai saat ini api masih menyala. Petugas masih terus berusaha memadamkan api di lokasi. Thank you.